Mbah, aku iso njaluk tulung ora, Mbah? Njaluk tulung apa saja? Kayak nih kok, Cik, penting banget. Iki lho, Mbah, aku kehabisan pulsa. Terus tugasku ki oke ram, durung rampung-rampung. Iso njaluk tulung ora, Mbah? Tukokno pulsa ning ngarepan. Oke, siap ya, bisa diatur, tapi wani piro? Walah mbah, kok nganggo hitung-hitungan ngono? Ya wis lah, udut salencer piye? Piro ya, salencer? Ya wis lah, rong lencer berangkat. Selamat siang, Mbah. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mas. Ini saya disuruh cucu saya isi pulsa di sini. Oh, iya, Mbah. Tapi mohon maaf, Mbah. Pulsa elektriknya lagi kosong, Mbah. Tinggal yang voucher. Lah emang bedanya apa itu, Mas? Bedanya, Mbah, kalau yang elektrik itu masuk sendiri, Mbah. Nah, kalau yang voucher kita yang harus masukkan, Mbah. Oh, gitu toh, Mas. Ya udah, Mas, enggak apa-apa. Saya lebih senang yang pakai voucher, kayaknya lebih sopan. Ndak langsung masuk aja. Mbah Trimbil mau kinangan di to. Gerti kon tuku pulsa ngene kok suwe ne ra mrateko-teko. Oh no. Ojo engko kesasar Mbah Trimbil. Nang omahe rondo sebelah. Gaweane kan ganggu rondo sebelah. Wes tak tunggu mulai mau, malah nengkene dolanan pager. Kilojo, aku mulai mau wes menceti pager sampai sewulue, tapi kok pulsane ora mlebu-mlebu ta. Jare sing dodol pulsa mau kon mencet pager 999 bintang jo. Tapi aku wis mencet 1000 luwih kok ya ora mlebu-mlebu pulsane. Oh, iku masalahe Mbah Trimbil durung mencet bintang. Sik, jauh. Mencet bintang, jauh. Nang langit berarti, jauh. Terus, numpah apa nang rono? Lah, ya, tumpah ono pager kuwi, Mbah.